is on Abim. Mau dari jumping Abim. Angkat tinggi satu dua tiga umpankan Sani. Lagi lagi apa yang terjadi? Umpankan boleh mencoba Primo. Satu ancaman masih dapat selamatkan. Lagi lagi umpankan boleh mencoba satu serangan di bumi awal perjalanan. Mana satu poin kembali bergeser daripada anak-anak Kediratan. Papan tiga saudara-saudara. Papan menyerang tiga papan pertandingan dari satu dua tiga mencari kemenangan kepada wadiahkan Warus lepas. Angkat tinggi pondasi. Lagi lagi apa yang terjadi coy? Satu sentuhan Abim. Satu dua tiga dengan satu sentuhan. Apa yang terjadi? Yes, yes, yes. Satu ancaman yang cukup sempurna saudara-saudara. Pada satu poin kembali bergeser 9-3. 9-3 Warus. 1-2-3 mencari kemenangan lepas. Angkat tinggi pondasi umpan kalian di tujuh coy. Satu-satu apa yang terjadi? Angkat tinggi pondasi Haikal. Pada satu sentuhan dari seorang Haikal membuat memporak-porak dengan jantung pertahanan. Pada satu poin kembali bergeser 10-3. 10-3 diminta di bawah daripada anak-anak The Black Junior. Ini saksikan apa yang terjadi setelah rival-rival sudah dilaksanakan. Harga ritme permainan akan mulai terlihat jelas dan bukan ataukah hilangnya kesempatan bermain. Baik saudara-saudara, Warus mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Masih Warus. Dengan satu cengkeramannya kemana bola diarahkan, kita saksikan nama tadi jumping. Angkat 1-2-3 umpankan. Yes, yes, yes. Satu ancaman yang cukup sempurna Raihan. Pada satu poin kembali bergeser 4-10. Opot penyerang 10 mempertahankan dari 1-2-3. Saya akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Lepas, angkat tinggi. Lagi-lagi satu servis yang kurang sempurna daripada nomor 8 seorang Fahmi. Pada satu poin kembali bergeser 11-4. 11 menyerang 4 mempertahankan dari konsentrasi maksimal. Dengan satu servis yang kurang sempurna. Pada satu poin kembali bergeser dari para The Black Junior 5-11 saudara-saudara. Akankah mampu menggeser 6 poin? Atau bagaimana perhatikan sebab? Angkat tinggi pandan Sari Nasin. Coy! Satu ancaman Haikal lagi-lagi membuat teman pora-pora dengan jantung pertahanan. Pada satu poin kembali bergeser 12-5. 12-5 mempertahankan dari teknik jumping lepas. Angkat tinggi umpankan yang ini dengan satu sentuhan kue. Lagi-lagi apa yang terjadi? Yes, yes, yes. Satu sentuhan Haikal lagi-lagi mampu dengan satu poin telan. Mencegah satu poin daripada Udi Rotan. 13-5 saudara-saudara. Masih kue. Angkat pondasi. Yes, yes, yes. Satu sentuhan lagi-lagi cukup sempurna daripada anak-anak The Black Junior Raihan namanya. Inilah sosok bocah muda bertalenta. Ya, kali ini bergabung bersama pasukan daripada The Black Junior Majalengka. Lagi-lagi apa yang terjadi? Dinyatakan masuk satu servis. Perhatikan apa yang terjadi, masih serang Raihan. Mencoba untuk berjibaku mundur belakang, timan-timan silih bundar kemana pada daerah akan kita saksikan. 1-2-3 lepas boleh mencoba angkat pondasi umpan dari yang dituju lagi-lagi. 1-2-3 umpankan, Raihan lepas, angkat Warus. 1-2-3. Pada satu sentuhan gue lagi-lagi membuat memporak-porak dengan jantung pertahanan. Sementara poin kembali bergeser daripada Udi Rotan 14-7 saudara-saudara. 14-7 perhatikan apa yang terjadi Haikal. Angkat tinggi pondasi umpankan yang dituju lagi-lagi satu sentuhan Abim. Pada satu sentuhan ada kurang sempurna di satu poin kembali bergeser. Ini kesalahan yang harus dibayar dengan mahal Abim. 1-2-3 umpankan yang dituju ke belakang coy. Satu ancaman disebut lagi-lagi membuat memporak-porak dengan jantung pertahanan. Pada poin kembali bergeser 8-15. 8-15 saudara-saudara. 1-2-3 mencari kemenangan lepas. Angkat tinggi pondasi umpankan yang dituju. Pada satu sentuhan dari serangan apres sudah sempurna. Sementara poin kembali bergeser 9-15 saudara-saudara. 9-15 mempertahankan diri Febrian. Angkat Sari Nasir kembali ke belakang. Dengan satu ancaman jinak daripada anak-anak The Black Junior. Yes. Satu sentuhan Raihan. Anda punya kesalahan yang harus dibayar dengan mahal dengan satu spike. Berketek yang kurang sempurna. Pada poin kembali bergeser 16-9. 16-9 apres. Lepas.
angkat tinggi satu dua tiga umpankan Abim yang dituju. Lagi-lagi apa yang terjadi? Coy! Satu ancaman juga serang Warus. Berikan satu poin. 17-9 saudara-saudara. 17-9 perhatikan. Angkat tinggi pun nasib umpankan Yas. Oho! Satu ancaman yang cukup sekolah daripada anak-anak The Black Junior. Umpankan kembali mencoba. Coy! Satu sentuhan kembali mencoba apa yang terjadi? Lagi-lagi pakai mata wajah sebuah Eki lepas Raihan. Satu kepasan Raihan lagi berasal pun antara pasien jauh di dalam lapangan. Mana satu poin kembali bergeser. 18-9 saudara-saudara. Masih aples. Coba untuk berjiwa kumpul belakang 1-2-3. Angkat pondasi umpankan Fahmi. Satu kepasan Fahmi lagi-lagi. Mampu untuk memporak-porandakan jantung pertahanan lima satu poin boleh bergeser 10-18. Akankah mampu untuk menggeser 8 poin. Lepas angkat tinggi 1-2-3 umpankan Cuy Arsil. Satu pasan anda dengan sempurna terlalu pergi tajam. Mana satu poin boleh bergeser 11-18. 11 menyerang 18 mempertahankan diri. Timan-timan kembali segelit pundar kemana boleh diarahkan kita saksikan lepas boleh mencoba. Angkat penasih Primo. Satu ancaman dari pasar Arsil lagi-lagi sang quicker Losdal tanpa remel. Menjelaskan satu poin daripada Udi Rotan kelihatannya 19-11. 19-11 apa yang terjadi angkat tinggi penasih umpankan sebot. Dengan satu ancaman sang sebot lagi-lagi mampu dikawal ketat ada gerak daripada Rodi dan Udi Rotan. Dan poin boleh bergeser 20-11 saudara-saudara. 20 menyerang 11 mempertahankan dari angkat tinggi 1-2-3 umpankan. Dengan satu ancaman Abim. Lewat satu sentuhan apa yang terjadi. Menyerang satu poin daripada anak-anak The Black Junior. 12-20. 12 menyerang 20 mempertahankan dari 1-2-3 konsentrasi maksimal dengan hitungan detik. 1-2-3 umpankan Arsel lagi-lagi yang dituju. Lewat umpan manjanya serang Sadi Dustin. Serang Arsil namanya melintas di jalur yang kosong. Di mana satu poin kembali bergeser dengan power engine masuk berpojok di posisi terbaik. Apa yang terjadi? Yes, yes, what? Oh, satu penyelamatan dari seorang Eki dengan sebuah tenangan. Lepas lagi-lagi siapa di sini seorang gue. Cara selama poin kembali bergeser 22-12. 22 menyerang 12 mempertahankan diri 1-2-3 teknik jumping Warus. Lepas boleh mencoba angkat Eki 1-2-3 dengan sentuhan Fahmi. Lagi-lagi apa yang terjadi? Dengan satu sentuhan penyelamatan kocok sempurna lepas belakang. Angkat tinggi Primo. Satu ancaman Haikal. Lepas sasaran Haikal memberikan satu poin daripada anak-anak di Rotan 23-12. 23-12 apa yang terjadi? Angkat tinggi Eki umpankan Cewek. Satu ancaman Raihan lagi-lagi. Mampu untuk memporak-porandakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 13-23. 13-23 perhatikan kembali sesaat. 1-2-3 mencari kemenangan angkat tinggi. Lagi-lagi satu servis yang kurang sempurna saudara-saudara. Perhatikan match point terjadi 24-13. 24 perhatikan siapa yang akan mencoba untuk berjiwa kumpul belakang lepas. Angkat tinggi umpankan Aziz. Yes, yes, yes. Satu-satuan Aziz, satu-satuan sebut. Apa yang terjadi angkat tinggi lagi-lagi umpankan yang itu cuy. Satu umpan menjadi diberikan Febrian. Lagi-lagi poin kembali bergeser 14-24. 14-24. Perhatikan kembali sesaat konsentrasi maksimal kemana bola diarahkan kita saksikan lepas. Saya seribu sayang habislah riwayatnya. Gunakan daripada anak-anak. Mudirat. Baik saudara-saudara perhatikan kembali sesuatu babak yang kedua. Serang Aziz, bocah asal kota Argapura yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada anak-anak double Majalengka. Aziz lepas, angkat tinggi pondasi umpankan dengan satu sentuhan. Mana satu sentuhan yang cukup sempurna ukiran 1-0. 1-0 perhatikan. Pokoknya serang Sadi Dustin. Mencoba untuk berjiwa kumpul belakang Sadi. Bagaimana kembali segelit budal. Lepas Sadi. Angkat tinggi pondasi umpankan Aziz lagi-lagi yang dituju Abim.
Satu hempasan Abim lagi-lagi membuatnya memporak-porandakan jantung pertahanan. Mana satu poin boleh bergeser satu sama. Baik, satu sama dari jumping Abim. Angkat tinggi umpankan yang dituju lagi-lagi Kue. Masih hempasan seorang Kue masih dapat selamatkan. Satu setuan support. Angkat tinggi pondasi. Dan satu ancaman seorang Arsil membuatnya memporak-porandakan jantung pertahanan. Mana satu poin kembali bergeser 2-1 saudara-saudara. Dua penyerang satu mempertahankan diri Warus. Lepas Warus. Satu teknik jumping anda kurang sempurna di mana satu poin kembali bergeser 2-2. Coba semua perhatikan kembali sesaat pahami. Mencoba untuk percima kumpulan ke belakang konsentrasi maksimal kemana bola daerah akan kita saksikan. Lewat satu seterusnya dibuka di awal perjalanan angkat tinggi pondasi Sali. Dengan satu ancaman Arsil. Namun untuk memporak-porandakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 3-2. 3-2 perhatikan kembali sesaat 1-2-3 mencari kemenangan. Angkat fondasi 1-2-3 umpankan yang dituju. Lewat satu-satuan Raihan. Satu ancaman Raihan lagi-lagi untuk memporak-porandakan jantung pertahanan. Dimana satu poin kembali bergeser 3-3. 3 penyerang 3 mempertahankan dari 1-2-3 lepas sebuah. Angkat sari umpankan yang dituju lagi-lagi Kue. Dimana satu-satuhan Kue. Bocah asal Kota Majalengka mencetak satu poin 4-3 saudara-saudara. 4-3 perhatikan apa yang terjadi. Angkat tiga pondasi umpankan yang dituju lagi-lagi lepas sebot. Angkat tiga pondasi umpankan cuy. Satu sentuhan Ambles mencetak satu poin daripada anak-anak Uni Rotan 5-2 5-3 maaf. Perhatikan kembali sesaat apa yang terjadi sekarang. Kue mencoba untuk kunci baku mundur ke belakang. 1-2-3 mencari kemenangan. Angkat pola jawaban Aziz yang dituju lagi-lagi Raihan. Di mana satu serangan-serangan Raihan mampu untuk memporak-porandakan jantung pertahanan. Dan poin kembali bergeser daripada anak-anak The Black Junior. 4-5 saudara-saudara. Baik, 4-5 teknik jumping. Lagi-lagi keragu-raguan sampai serang Adis Sang Libero. Poin kembali bergeser 5-5. Baik, 5-5 masih serang Ria Raihan. Lepas Raihan angkat tinggi 1-2-3 umpankan cuy. Satu ancaman yang cukup sempurna Haikal saudara-saudara. Mencetak satu poin daripada anak-anak Uni Rotan 6-5. 6 menyerang 5 mempertahankan diri Haikal lepas. 1-2-3 umpankan cuy. Satu setengah jenis daripada serang Haikal apa yang terjadi Primo. 1-2-3 yes, ho. Satu ancaman Abim nampaknya pada sebar terlalu memiliki tajam. Di mana satu poin kembali bergeser 7-5 saudara-saudara. 7-5 Haikal lepas. Angkat tinggi pondasi umpankan Aziz yang dituju ke belakang cuy. Satu ancaman sebot lagi-lagi membuat memporak-porandakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 6-7. 6-7 perhatikan 1-2-3 Febrian. Angkat Warus umpankan Sadi ke belakang dengan sentuhan politik dimainkan. Mampu mencoba di depan daripada anak-anak The Black Junior. Di mana satu poin kembali bergeser 8-6 saudara-saudara. 8-6 perhatikan. Angkat tinggi 1-2-3 umpankan yang dituju lagi-lagi Abim. Lewat penyelamatan serang Haikal. Lepas tadi ke belakang. Angkat Raihan umpankan sebot. Satu ancaman sebot lagi-lagi umpankan cus. Sebot. Lepas ke belakang tinggi datangnya Aziz. 1-2-3 yes. Satu ancaman daripada serang Warus kembali masuk ke lapangan. Pada satu poin kembali bergeser 7-8. Baik 7-8 saudara-saudara, satu biji saja dibutuhkan. Konsentrasi maksimal. Lepas dengan start service yang cukup sempurna. 8-8. 8-8 saudara-saudara. Angkat adik penesta di Dustin. Dengan satu serangan yang kurang sempurna angkat tinggi pondasi umpankan. Satu serangan apa yang terjadi? Hey. Suatu ancaman yang cukup sempurna Warus saudara-saudara. Untuk memporak-porandakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 9-8. 9-8 perhatikan kembali sesaat Sandi Dustin.
sebagai setter andalan si tangan dewa peracun. Boy! Satu ancaman sebuah lagi-lagi apa yang terjadi mulai pada sebelah lapangan. Di mana satu poin kemudian bergeser 10-8 di paruh ketiga dengan adanya tim out. Saya persilakan. Masih dalam perangka segera pernikahan Asep Saipudin atau bisa dipanggil AC, putra Bapak Sarnita Ibu Tarsi dan Ayu Kurniasih Putri Bapak Amin dan Ibu Astina. Semoga kedua mempelai putri keluarga yang segini tidak lupa coba ini bersama-sama sistem dan audio luar biasa. Lepas boleh macam apa yang terjadi, angkat tinggi pondasi sari dan saya di belakang. Masih kesentuhan yang cukup sebuah trend cepat memberikan. Sementara poin kembali bergeser 11-8 11-8 perhatikan kembali sesaat. Mati masih gelip bundar kemana wadirakan sari dan saya lepas. Angkat pondasi yes. Mumpul singkatan yang angkat 1-2-3 pribo. Terbang loncat dengan mendarat luar biasa. Mana satu tekanan kowe membutuhkan memporak-porandakan jantung pertahanan 12-8 12-8 saudara-saudara Sadi Dastin si tangan dewa beracun angkat ajis yes. Satu ancaman apa yang terjadi dengan satu poin heran serang api memecahkan satu poin 9-12 sekalian mampu untuk mengejar ketertinggalan 3 poin atau bagaimana kita saksikan. Rupanya satu teknik jumping sarang Abim cukup sempurna. Masih Abim mencoba untuk berjibak kemudian belakang lewat teknik jumping. 1, 2, 3, 4 kali yang itu. Satu sentuhan Warnus. Lagi-lagi mampu untuk memporak-porandakan jantung pertahanan. Di mana satu poin kembali bergeser. 13-10 13-10 perhatikan apa yang terjadi. Angkat tinggi Aziz. 1, 2, 3 dengan satu ancaman Abim. Jika satu poin daripada anak-anak jempolan junior saudara-saudara. 11-13 perhatikan dengan cermat dan silakan anda prediksikan siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan siang menjelang sore hari ini. 1, 2, 3 bios. Satu sentuhan lagi-lagi apa yang terjadi rupakan boleh mencoba. Pada satu serangan Haikal. Sinar daripada anak-anak jempolan junior. Lagi-lagi Apim, Apim nampaknya susah untuk Mana power engine pelasan berpas di posisi terdepan. Dan saksikan 12-14 saudara-saudara. 12-14 mempertahankan diri. 1, 2, 3 mencari kemenangan angkat pondasi cuy. Satu sentuhan lagi-lagi. Yang mampu diantisipasi sementara poin kembali bergeser 15-12. 15 penyerang 12 mempertahankan diri. 1, 2, 3 mencari kemenangan. Angkat pondasi Ajis. Satu sentuhan kurang sempurna pemberian. Satu sentuhan ada tercecer jauh meninggalkan lapangan. Dan poin boleh bergeser 16-12. 16-12 saudara-saudara perhatikan lepas boleh mencoba ke wing. Satu sentuhan anda tercecer jauh meninggalkan lapangan. Dan poin boleh bergeser 13-16 saudara-saudara perhatikan kembali sesaat jalur lapangan dengan hitungan detik. Lepas Raihan. Saya sering bersayang selalu jumping anda tercecer jauh meninggalkan lapangan. Mana satu poin kembali bergeser 17-13. Baik 17-13. Angkat pondasi umpankan yang di tujuh belakang cuy. Satu sentuhan apa yang terjadi umpankan kemudian mencoba. Lewat satu serangan daripada anak-anak Wiratan tercecer jauh meninggalkan lapangan. Mana satu poin kembali bergeser 14-17. 14-17 saudara-saudara. Lepas Febriang. Angkat tinggi pondasi umpankan dengan satu sentuhan Aples. Banyak sesuatu apa yang sebelumnya dengan satu poin daripada anak-anak Audi Rotan 18-14 18-14 mempertahankan dari 1, 2, 3 umpankan cuy. Satu sentuhan yang kurang sempurna lagi-lagi Pak Amin.
Point kembali bergeser 19-14. 19 menyerang 14 mempertahankan diri 1-2-3 mencari kemenangan. Lepas kembali coba angkat tinggi 1-2-3 umpankan. Satu sentuhan Ajis dan lagi memecahkan satu poin atau bagaimana untuk Udi Rotan. 20-14. Baik 20-14. 1-2-3 lepas kembali mencoba angkat tinggi pondasi umpankan yang dituju lepas Abim. Angkat pondasi Primo. Lepas tinggi lagi-lagi pulang ke posisi sendiri. Oh, 15-20. Baik, 15-20 saudara-saudara. 1-2-3 mencari kemenangan. Kemenangan berlian akan kita saksikan. Memang satu servis yang sangat ajis. Angkat tinggi pondasi umpankan. Satu ancaman Arsil. Untuk memperkenalkan jantung pertahanan 21-15 saudara-saudara. 21-15 apa yang terjadi saat di Dustin. Mencoba untuk berjibaku mundur belakang. Lewat satu servisnya yang kurang sempurna. Dimana kembali mencoba satu poin. Daripada anak-anak The Black Junior 16-21. Lepas Abim. Angkat umpan dan kembali mencoba belakang. Dengan satu-satuan yang kurang sempurna seorang kue. Mana poin yang bergeser daripada The Break Junior, bocah talenta luar biasa lepas. Mana satu sentuhan sangat Abim kurang sempurna dan poin mulai bergeser 22-17. 22 menyerang 17 mempertahankan diri konsentrasi maksimal Warus. 1-2-3 mencari kemenangan dari jumping. Lepas Warus angkat tinggi pondasi umpankan Aziz. Lagi-lagi Raihan. Satu hempasan anda kurang sempurna. Ulang. Dimana sedikit poin mulai bergeser 23-17. Di detik-detik terakhir Warus nampaknya kurang sempurna dengan satu servisnya. Lagi-lagi perhatikan kembali sesaat 18-23. 14-23 seorang Fahmi mencoba untuk berjiwa ke menurut belakang. Satu Romi mencari kemenangan. Lepas kembali mencoba angkat pondasi Primo. Lepas kembali mencoba angkat kembali mencoba satu serangan di awal perjalanan lalu di akhir-akhir detik tersisa. Yes! Satu ancaman Haital. Match point terjadi 24-18. 24-18 lepas kembali mencoba. Lagi-lagi habislah riwayatnya. Menangkan daripada anak-anak Udi Rotan dengan skor yang ditempuh 25-18.